20 perjuangan penggemar BTS yang tidak akan pernah dipahami ARMY baru. Tidak masalah apakah kamu ARMY pada tahun 2013 atau 5 menit yang lalu, BTS mencintai semua penggemar mereka. Konon ada beberapa perjuangan yang hanya bisa dirasakan oleh ARMY dulu. Berikut adalah yang mereka katakan. Yang pertama, subtitle Dalam Mimpimu. ARMY menulis, ARMY baru tidak akan pernah tahu perjuangan tidak punya subtitle di Bom Bangtan. Yang lain menulis, saya tidak percaya kita hidup di dunia yang akhirnya Big Hit memberi kita subtitle bahasa Inggris. ARMY baru tidak akan pernah merasakan perjuangan menunggu hampir 2 jam atau lebih untuk ARMY menerjemahkan video. Yang kedua, ketergantungan seluruh fandom pada Dailymotion. ARMY menulis, ARMY baru tidak akan pernah tahu perasaan melakukan Dailymotion untuk menonton episode 140 Bon Voyage yang dipotong menjadi 34 segmen untuk menghindari hak cipta. Yang ketiga, 14 jam terkutuk. ARMY menulis, astaga, ARMY baru tidak tahu tentang YouTube yang membekukan tampilan pada 475.000 tampilan atau 14 jam terkutuk dari freeze tampilan di Idol pada 61 juta dan bagaimana hal itu mencapai 70 juta tampilan 3 kali karena tampilan terus dihapus. Yang keempat, Bangtan berambut hitam. ARMY menulis, Baby ARMY tidak akan pernah mengerti cara seluruh fandom berbicara selama berbulan-bulan tentang bayangkan OT7 berambut hitam. Dan tepat sebelum Tier LG memberikan rambut anak laki-laki secara tidak sengaja dan kami dibutakan oleh apa yang kami minta dari foto itu. 5. Selamat datang di Ticketmaster. Pertama kali membeli tiket BTS, ARMY menulis, ARMY baru tidak akan pernah mengerti betapa stresnya melihat pria ungu ini. 6. Saat mendaftar ke fan cafe, ARMY menulis, BTS lebih mendegangkan daripada masuk kuliah. ARMY baru tidak akan pernah berjuang untuk lulus ujian hanya untuk masuk ke fan cafe. Yang lain menulis, ARMY baru tidak akan pernah tahu rasa sakit pertanyaan cafe daun. Yang ketujuh, era idol, ARMY menulis, ARMY baru tidak akan selamat dari satu-satunya teaser idol yang dirilis sehari sebelum comeback. 8. Alter Ego Suga, Min Yoonji. ARMY menulis, ARMY baru tidak akan pernah tahu dampak Ratu Min Yoonji, jadi kami sangat membutuhkannya untuk kembali tahun ini. 9. Saat-saat putus asa, membutuhkan tindakan putus asa. ARMY menulis, ARMY baru tidak akan pernah mengerti perjuangan menonton Bon Voyage 2 di Pornhub karena hanya ada sedikit tautan streaming gratis yang tersedia. 10. Mama 2017, ARMY menulis, Voting Mama 2017 adalah mundi neraka, ARMY baru tidak akan pernah tahu itu. 11. The Most Beautiful Moment in Life, ARMY menulis, ARMY baru tidak akan pernah mengerti kegembiraan dalam mendapatkan sesuatu bahkan dari jarak jauh yang berhubungan dengan Wayang Yonhwa. 12. Ke ujung langit berjalan agar BTS World bisa berlari. ARMY menulis, kembali pada tahun 2018, game BTS Indie ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. ARMY baru tidak akan pernah tahu betapa menegangkannya menunggu aplikasi ini bagian selanjutnya karena kalian sudah punya BTS World. 3. Superstar BTS. ARMY menulis, ARMY baru tidak akan pernah tahu perjuangan menghabiskan waktu membuat ID Apple Korea hanya untuk dapat mengunduh Superstar BTS. 14. Kekeringan yang membuat kita gila. ARMY menulis, ARMY baru benar-benar tidak tahu perjuangan bagaimana itu beberapa tahun yang lalu ketika Jungkook tidak pernah memposting. 15. Tersiksa oleh teaser fake love. ARMY menulis, ARMY baru tidak akan mengerti perjuangan dan kekacauan ketika kita semua mendengarkan cuplikan 5 detik fake love yang diposting BBMA berulang selama 2 hari berturut-turut. 16. Ponsel. ARMY menulis, ARMY baru tidak akan tahu perjuangan tidak dapat menggunakan ponsel mereka saat mencoba pre-order karena situs Big Hit tidak mengizinkan kamu untuk check out kecuali di PC.
17 video yang direkomendasikan tidak ada yang meminta ARMY menulis. ARMY baru tidak akan pernah mengerti bagaimana menonton video 3 BTS akan menyebabkan kedua video ini menghantui rekomendasimu. 18. Tato T. ARMY baru tidak akan pernah mengerti bagaimana timeline benar-benar terbakar setelah dia memposting masterpiece ini. Saya masih gemetar. Tulis ARMY. 19. Momen puncak Jin Hit ini. ARMY menulis, ARMY baru tidak akan pernah mengerti kepanikan saat terbangun dengan video Jin memegang gunting dapur besar hanya untuk lihat dia memotong poninya miring. 20. Dua kata. Baby ARMY tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi timeline hari itu. Kalau kalian, apa kalian tahu dari masing-masing yang dimaksud dari ARMY-ARMY lama ini? Kalau kalian tahu, bisa kalian tulis di kolom komentar. Atau kalian ingin kita membuat video lebih lanjut tentang apa yang disampaikan oleh ARMY-ARMY ini? Beri komentar di bawah. Yang kedua, inilah 10 kali kecurangan kocak BTS selama game. Kamu tidak akan pernah menemukan grup pria yang lebih kompetitif daripada BTS. Mereka tidak akan berhenti untuk memenangkan pertandingan melawan satu sama lain, bahkan kalau itu kadang-kadang membutuhkan beberapa permainan curang. Intip 10 kali terlucu mereka terang-terangan curang tanpa malu-malu. Yang pertama, Jimin menambahkan catatan tempel ekstra pada Jungkook ketika tidak ada yang melihat. ARMY melihatnya, tapi kita tidak akan memberitahu. 2. Jin menggunakan telepati mata untuk memberitahu RM bahwa jawabannya salah. Dia mencoba membuatnya tidak jelas, tapi itu tidak berhasil. 3. Jungkook mengganti jawabannya dengan kecepatan cahaya. Hanya ada satu masalah, dia ditangkap oleh J-Hope. 4. V menggerakkan biliar dengan tangannya. Jimin membiarkannya meluncur sekali itu saja. 5. Jin menyalin jawaban Suga tanpa rasa malu. Dia tidak mencoba menyembunyikan yang ini. 6. Jimin membantu Jungkook memukul botol air. Jungkook baru saja meleset dari targetnya, tapi Jimin datang untuk menyelamatkannya. 7. Jin menempatkan jawaban yang benar di wajah J-Hope. Kamu tidak bisa lebih jelas dari ini. 8. Jungkook membiarkan Jimin curang di foosball, dan akhirnya dia masih kalah. 9. V menyabotase tim lain. Selama memasak, dia menambahkan garam ekstra ke makanan mereka ketika tidak ada yang melihat. 10. V diam-diam memberitahu Jimin apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.